السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وجعلنا بينهما طابعة ستا وفضل بعضهم على بعض في التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئتمونا فرادى فما خلقناكم أول مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المصحبة تصريك قبيحة diantara dengan persahabatan karena persahabatan mencuri karakter atau mencuri tabiat, maka just the way you are, jadilah dirimu sendiri. Tidak ada manusia yang sama, maka jangan alergi dengan perbedaan yang seruan bisa. Manakah kata pada kata happy, kata minatkan happy, erdana happy, erwena happy, yuk selalu lukur al happy nya sarwa ngana ke kita sendiri, kamu sarwa karak? Karak? Beda, FBMP ini jangan diri, beda. Sosial aja kayak acara nanti di Pusdai, saya pencuringan diri, benar-benar jadi. Jadi tidak ada doa yang tidak dikenal, aslinya tong beri. Saya cidup itu sampai jam nyata, nyara rata aslinya. Kok murini, buruk-buruk. Tapi ada manusia jadi buruk. Selamatul insan wahib di lisan. Selamatnya seorang itu karena lisannya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau wudu harus berkumur, cuci tubuh sabun. Suaranya dari Allah, gerak bibirnya dari Allah, bentukan vokal, konsonan dari lisan yang Allah ciptakan dengan getarannya itu tubuh Allah yang lurus. Ada sebutir Rabbiku. Bahwa aku bersaksi bahwa aku ini Rabb yang mengurus, termasuk mengurus gerakan lidah. Sekali digunting letak, kok nyebut hayam kirian mirip, jadi temennya. Sok, ya. Lalu memakai ada yang betul, kata. Ya, lulus, jangan wifi. Ya. Jadi bersyukur atas nikmat umur. Mari kita gunakan untuk bertafakur, berdadabur, toksibuk, wa'ibadur, perbanyak tadakur, sikap tasyakur proporsional berapa giga lagi kuota usia kita. Ini untuk menghambalkan, meringankan beban dalam langkah hidup. Jadi ribu hirup dan loba mulus urusan batu. Al-ibtidalu bi'uyumil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Meningali TV dina meletet jadi molotot. Ngomong gosipan. Meningali Quran dina molotot jadi meletet. Keset, peret, cangkel, pegel, dulu, ribu, lungse, capek karena ibadah. Saat saya susah tidur, insomnia, baca Quran, tibra. Kata meninang Quran. Justru saya masa Quran tuh bisa tarik. Molotot yang memuncangkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb yang mengurusnya. Ala sujudu rabbikum, apakah kau bersaksi bahwa aku ini adalah Rabb yang mengurusmu? Maka kalau dipuji sangat akif, alhamdulillahirabbil alamin. Segala fakta, segala kenyataan, segala data, apa yang dirasa itu berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Semua digenggam olehnya, jutaan triliun sel dalam tubuh kita pun ada dalam kendalinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengendalikan, mengurus tanpa berhenti. Wala ta'udhu sinatu, wala na'um. Kebayang teman Allah dulu. Bilang ini kelan botol, tulis tutup, botol tutup. Kebayang dengan Allah sare dunia. Kita tidur, Allah mau ngelok, masih atas sare nanti. Tunggu-tunggu lah, dengan doa lah. Di sekolah dan akan ada catatan. Maka yang repot di akhirat itu,
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Ya, tidaklah dalam satu hari, dan ini faktanya benar, akan ada satu masa, satu hari di mana hari itu sebanyak apapun follower, pendukung, soulmate, komunitas, tukang beringka, beringka di beringka dia, sebelum beringka dia, jibring, barho, majinan nabi, bubar, oh. Asah fitnah, menjunjung selain lima, minah seri, jadi wa ya, no, akhirat. Saya itu jemaah itu diajak ketawa wa ya, gimana kalau mati hatinya, kaftar terbeza. Ketawa yang bagaimana yang mematikan hati? Kalau dengannya kita bahagia diingatkan kepada Allah itu justru malah menyenangkan. Mengurusuhan. Ya. Al-ajarat minas syaitan. Jadi pandang dari kacamata yang selamat, tapi dirinya salah. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Maka kes pakai kukluk sih, karena Allah itu loba dedengnya. Di kukluknya nawan sih, kelebihan anak, nyandung ke aman. Carikan penuh orang jemni, carikan penuh kolot jemni, gak disesokan kata tebak. Memandikan ngambek kolot, kedengeknya. Kamu selalu anak? Ya. Just the way you are. Jadi dirimu sendiri, tapi dalam hal yang positif. Ayah, ya karena tadi ibadah Ustaz Eka, maghrib Ustaz Epi, nyaho maca dina IG Ustaz kepo, ada dua kajian hari ini di Masjid Anur. Nah itu datang, siapa tara kau udah mau ngaji. Jadi diri sendiri saya sering koma, kesan di Bangladesh ya. Biar benernya ngomongnya. Emang tonggol emang, gede-gede mawak, nyapa. Sama ada kajian itu kan, dari sekabitan, Sylvia. Mana emang ke ngaji nawaya ini ya, ngomong ngajinya. Just the way you are, be yourself. Kalau nanti ini berkembang di masyarakat, pokoknya hari ini kita diobok-obok Islamnya dengan gerakan-gerakan, dengan aliran-aliran, dan masuk beberapa pertanyaan ke DM, Instagram, Facebook, WA, dan ayatnya. Pengajian menikah sahadati kumaha? Tidak naon, kan? Sahadat itu letaknya jelas. Jadi ada syadallahillahillallah. Dua, selalu. Tiga, ketika atahiyah. Sahadat dalam nikah itu tidak ada. Jadi itu perlu sahadat itu. Karena kita sahadatnya pernah langsung ketika kita di usia 120 hari atau 4 bulan. Mana dalilnya? Al-Qur'an ya kubu dalil. Menempatkan suatu itu harus ada dasarnya. Ustaz, tadi ayat yang dibaca tadi Al-Qur'an 172 face to face langsung empat mata yang Allah sendiri. Ayat berapa kan? Galib, kecuali muhallab ya, yang mau masuk Islam perlu saksi. Kalau yang sudah Islam kudu pikir Tuhan dulu. Khawatir syahadat yang sering kita baca batal dengan syahadat itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana yang kemudian tidak bersyahadat ke imamnya, ke murawinya, ke gurunya, bagaimana nasibnya? Ini yang kemudian melahirkan tahdir mentahdir, takfir mentakfir, kafir mengkafir. Ini masih ada ini, gerakan underground, biar ngelawan Allah. Karena punya imam sendiri, punya sanad sendiri, punya komunitas ngaji nanti susu rumputan, sik atau usum newan pokwekan, lah. Ya jangan gitu bang, ini biasanya masyarakat kampus ini. Tidak cukup dengan ayat yang tadi, Al-Alaq 172. Alas tu gelap dikum,
Qalu bala syahidna. Apakah kau bersaksi bahwa aku ini Rabbu? Saat itu kita menjawab qalu, bukan na'am, bala syahidna. Aku bersaksi bahwa kau adalah Rabbu. Nanti na'am bala kita hari-hari yang kau serang sudah bilang yakin dingin KSN yakin banget pisan pisian pisian boleh ya. Maka setiap bayi yang lahir sekembang apapun, kalau ada anak lahir kembar, ada kakaknya kan? Ayo minimal geser semenit lanjutkan kemana walaupun mirip ya. Saya di bisa aja. Kemarin saya ngobrol fotonya di pasar umum. Coba dong komen. Ustaz mirip. Mirip di singkatan mirip. Bagaimana kita berbelah. Artinya ada kakaknya kan? Berarti dia berbelah. Lalu jodohnya sama. Menyos teng-teng. Akarannya segini juga beda. Kadang kewangatannya. Kebayang kan? Ulang dari anak dapat tempat yang berbeda dari dia. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Nah, tiga mobil yang kalau ini. Maka tadi saya ingatkan dengan Allah. Bapak sudah berkata, Yaumal ladzi aqta'a kepada satu hari. Di mana hari itu? Nafsun an nafsin syai'an. Satu dengan yang lainnya, sesolek apapun di dunia, tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Walau yang juga terlihat sebesar apapun aset investasi, deposito dan deposito. Deposito tidak bisa menerus kesalahan. Wattabu'i yuman lakdaji nafsun an nafsin syai'a wala yuban minha. Tidak diterima. Seperti hijau yang datang karena kebijakan sopan pada ibu ayahnya. Sudi jauh yang tanya, sebenarnya no, habis. Dia berada di wala yukalu minha syafa'atu, wala yukalu minha adu, wala yukalu minha tidak bisa. Ini tafsirnya ada di sebelah. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Al-Ma'arif yaumaini min sa'nu yubrik di kulim rikim minum jawa idin sa'nu yubrik saat itu sibuk dengan urusan masing-masing sia lupa di babat beranak berarti lupa dari bapaknya lu lupa dari anaknya lu lari dari istrinya Asia lari dari suaminya Muhammad lari dari paman dan ayahnya jatuh ke ibu. Jadilah diri sendiri karena kita akan mempertanggungjawabkan amal sendiri sendiri. Dulu ada lagu Nopiah Polopati sendiri ku kemas air mata di pipi tak percaya ku telah terjadi cinta ini telah terbalik. Ngapa lagi ada di sekolah ini? Nopiah oleh sekolah. Bukan sendiri itu yang dimaksud, kamu sendiri galau. Untuk aji sendirinya sendiri galau. Kita pulang masing-masing. Perlu nggak sibuk dengan amal orang lain? Kalau perlu sibuk dengan orang lain, cari di, cari unti-unti, bebaskan sendirian mereka. Bermerger lah. Lagi awal ini kita. Bulan puasa sekali janji. Lepas lebaran teknika. Itu kunaun. Lagi awal ini. Itu bosan naik motor seorang. Ayam di baturan putih. Pada baturan putih ini baturan istrinya. Yang paling bahagianya. Hirup, lamun moga motor, nyakit cicilan. Motor itu standar sih, tapi ayah ini nabutin. Nah, jadi begitu, mereka stimulus. Kenapa cewek kalau berfoto miring kepalanya? Cewek itu sadar lebih indah lagi mau dikocek.
ayang izin jam lagi napa dokurang gimana aja napa cek napa dokulah dan bawaku kemana apa tuh naik sepeda jalan ini dia apa menen hari jalan ini sah syariat cek jalan ini alhamdulillah enggak balik mulai sedikit indah lalu gue cari dulu pakai motor lalu karena dulu gue cari aman sebelum ini ya udah ngambek nanya 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 kalau malah lagi ngerti cabok kan jadi bicara sedikitnya sendiri apa? Sendiri dalam pertanggung jawab maka dia lihat perempuan kedua setelah waktu suami hati-hati ya kepada suami kedua setelah waktu suami jadi istri harus bahagia kalau punya suami ini kan sama ibunya karena itu sumber kerinduan, berkah tapi hati-hati juga istri yang kedatangan suami yang sunnah hati banyak mengukuri pemberian Allah lewat suami padahal hakikatnya pemberian Allah cuma melalui suami jangan lihat besar kecilnya syukuri saja karena banyak rumah tangga yang kemudian mengeluh datang ibu ustaz sangat ustaz pun masalah tapi kau pegang udah dari mana keluhan jamaah jamaah bukan hanya berarti jelemah jelemah oh jelemah sedikit verifikasi ini jadwal udah perlu kebetulan teh Ani kami tuh jebol dan sebenarnya ngejawaban jadwal bis kayak di bijan di sosok itu nanti perlu istirahat juga dia alhamdulillah kan kosong cuma dua karena sama setiap waktu udah alhamdulillah ini sepada mana kon hari kak guru kalian perlu berhenti itu lah kebahagiaan sama-sama ibu kak guru tapi kemudian bahagiaan itu aku banyak masih agak penuh ada namun amin ya deh ayo nih itu jodoh berarti bukan kata-kata kembali ya sok manager kan karena ini kan beban itu ketika ditanggung di bawah jadi berat sama dijinjing ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tapi untuk urusan akhirat, saya katakan suami itu berat kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'yat ini. Setiap dirimu pemimpin bagi dirimu sendiri. Tapi ketika sudah menikah, saya berat menikah. Hati-hati, ada satu aurat dari anak istri kita kelihatan sama yang bukan mungkin, itu si pemimpinnya ke bawah, nanti di meja orang ketika berat karet itu ini kan masalah tapi kalau kita bisa stres mejaan lihat ya, berat aurat kena neng-neng ke istri lihat ayat kena ibas maka wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani banyak suami lari dari istrinya kelak banyak istri lari dari suaminya orang tua lari dari anaknya anak lari dari orang tuanya ini persoalannya tidak jadi diri sendiri dalam frekuensi yang mestinya dengan itu dia dapat ridho ilahi supaya tidak berat di mahkamah konstitusi nanti contoh just the way you are di bawah kamarnya bukti kita satu ketika tidak selamanya bareng-bareng seperti ini membahana mah bareng dan di bajunya bareng kamar pasna ke 12 orang kan ke saudara-saudara renangnya bareng ganti kolornya bareng terus dahar minum hajar daharnya bareng ngisiknya bareng ya kok kesempat bareng apa supaya ngayu tiga kolong maka Nabi sering bertahanus menyendiri nah poin dia di gunung bila nah suara air, suara guru cukup setengah hari sejak pres lagi perlu kesendirian itu namanya kalau dalam ritual Nabi itu tahan terus masuk ke Gua Hiro merenung memuhasabahi aktivitas bertanya berapa lagi giga kuota sisa usia sama apa yang sudah dilakukan
selama sekian sampai detik akhir usia kita di detik ini nih semoga naon wae loba gudang loba sare loba inget loba poho loba dahar loba lapar loba cager loba giri kan gitu jarang maka man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Rabb-nya Rabb yang mengurus diri yuk biar kenal diri orang kesaha Epi teh mau mana Epi teh dada pipi curug Epi teh kuring ini kuring kuring ke mana kena jerok kurung kusok kurang kerung gara-gara kali Epi teh ya kan bisa dahar ya kuring teh kena jerok kurung kusok kurang kerung gara-gara karung kuring kurang saku rata dan untuk bakal diri mah rami juga lainnya tiga wayang karet tuh. Tanya di Tuhan file MP nah seperti gini-gini juga makan itu diurang apa duit mah ya kayaknya di monopoli kuring teh mun aja rok kurung kusok kurang kerung gara-gara penyebab naon kuring kerung karung kuring kurang kubu dunia ngerasa kedirikian baru ke salaki baru ke pemajikan baru ke anak karena jatah ekonominya seperti dikurangi bukan itu maka wajib mengenal diri loba lapar loba banyak kenyang banyak lapar aku nyebut lapar kacida isuk-isuk lapar mengunduh cuci mulutnya bubur ayam disetnya gelap ceker kemiannya piripik makroni minumnya pop ice sisa budak kayak mie urut budak sarapan sisa pola sama di mubadir jahat nyebut loba lapar loba water loba cager loba krim Rabbi ayi ala di Rabbi lima tukar lima. Kalau tu ngobrol sorangan, muasadar asal dia boga, asal kurang, tak maka kurung. Dia mengajar orang kurung, usap kurang kurung, gara-gara kalau kurung kurang, tapi kau korong kurung. Ya, benar. Kau kamu ya kalau miskin, kalau di rumah di rumah mana pernah lah ngorong. Di masjid, aku benar. Nah, aku pernah pakai tabung kena. Ayat pernah mengjai. Enak lah laki. Ayat pernah merok kedua laki. Kau aku pernah bersiar. Bersiari orang tak curiga. Bersiari tu pernah, pernah ngaku. Pernah nikah di kotok tuh. Berarti kita tuh manusia kok. Tapi pernah gak jadi diri sendiri? Maka orang menampik mah benar. Benar namanya dua. Bermuka dua. Jadi diri sendiri kan. Pulang kena bohong. Eh gak bohong gak salah. Maka man alam manak sahu kokot alam parok bahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb-nya yang mengurusnya. Siapa yang membuat kita berkedip? Ayah jelma tuh bisa kicep, ripuhnya luar biasa. Tak berangka, soek dijahit, kebalik tinggil. Itu harus menetesi air matanya sendiri. Tapi Allah ini kurus. Ayah kata, hirup di bere bulu, bisa. Dengan jumlah tertentu. Sombong-sombong, apa jumlah bulu hirup sorangan? Pakai pinset itu, pakai suku. Saking aku cinta kamu, aku mah tahu jumlah berapa jumlah pori-pori aku. Saking berbaiknya. Kenapa rambut mah memanjang? Alis mah tidak? Ya sangat kurus. Kumis, janggut memanjang. Ya, bulu kalengnya jangan sakit dulu. Kuku memanjang, nah itu mas. Balik deh kasih tadi, sulbi
dinasuki. Sebelumnya sperma, saripati tanah. Bahannya berarti sama. Betul tidak? Tapi kenapa jadi benda yang berbeda? Lalu fungsinya pun beda. Kuntu jeung kukutnya bahan awal saruang eta-eta kene dinu tani. Tapi naha kuku majangan kuntu mante ayat satu kuku ayat satu pakai sampo naon sih nih gondrong gitu kuntu apa su bonek bonek barat artinya untungnya kita mau untung palsu asli nama sakit. Tak pertanyaan saya kan ngurus ke saya lebih kan saya tai celik pahit teh naon saya kapal ini berat aja di ustaz kan kok ngomong saya mau nanti saat sebabnya sudah jangan. Bagus mereka. Oh, tai ceri teh pahit. Ada maksud gak? Kenapa tai ceri dibikin pahit? Awalnya kembali disebut tai ceri amis. Udah saya sibuk ngetrukul sirup. Artinya diu. Ya, ini just the way you are. Ini masih sibuk. Kurang baik kadang pikiran diri kurang sibuk kurus diri kurang sekarang. Dengan rasa syukur sekali kamu berguna, sekali lu rasa bagaimana menawan lah, meni cari dulu gitu kan berguna juga belum baru berkata asal berarti ini penting, ini namanya man arafa nafsahu mengenal diri nanti impactnya waqad arafa nafsahu muasara kau punya lembaga dari hasil kecil ini jangan kaca yang terjadi dem maka itu cara Allah mengingat. Ayo mau waktu berurusan orang lain yang sikapnya air luar lagi mau main di malu timur kalau saya bersama kerang siap kalau misalnya kan jadi kecil ketika kita mengenal diri jangan jantung, sel darah itu bergulir, bergilir, bergerak al-hayat, kehidupan al-hayat, al-hayat, siapa yang menggerakkan dan menghidupkan maka dia kan tadi tunggu tentang ini kalau kau berguru di hatiku merupakan ingat kepadaku ingat, aku selalu ingat kamu berguru di hatiku kau ingat aku, aku ingat kamu. Ketika kita merupakan Allah, Allah ingat dulu ingin nah apa kesempatan maka walau tak tumbuhkan dari Rasulullah apa asal aku tahu mulai kamu keluar hati-hati jangan termasuk orang yang melupakan Allah dengan cara melupakan diri sendiri. Nah ya sekali ini halnya wasabul jannah sabul jannah yang berubah itu tidak sama untuk surga dan neraka untuk surga itu mendapatkan kebahagiaan siapa pun untuk surga mereka yang jadi diri sendiri disebabkan tidak melupakan dirinya sendiri karena jadi diri sendiri ya sebagai yang ada di dalam oh ya itu nama kan bagi ada bisa Raul Bagi yang di atas ini Mikna muda, ini guru-guru itu monosotol ya. Sehingga belakang saya. Dia berdiri sedikit-sedikit karena bulan masih enggak. Kembali ke Allah masih. Ya Ubu yang Ubu bisa ketika bisa diberdirikan, eh itu bapak Tuhan. Menidunya mah itu acara. Pecek lagi ini, ya, si kota. Jadi itu kan, teman sejatianya. Temannya sama apa hasil daripada karirnya sendiri waktu di dunia maka sering latihan tua banyak ibadah sendiri lah Tom Kemsen Ramon Kahadu Kemsen OTW ya lain dingin yuk mengayawai-awai jangan bingung ya berarti suci ditulis di Allah
bercanda, ini jawab dulu tentang kenapa hubungan dan hubungan. Salam dalam surat itu tidak boleh ada interaksi dengan manusia. Contoh, kenapa takbir pembuka salat disebut takbiratul ihram? Seperti ihram dalam ihram dan ihram. Tahu arti ihram apa? Yang mengatakan yang asalnya boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanya jawab apa?
dia menemui dari apa yang menajikan. Lakukan jadi, lakukan dia jadi, lakukan dia jadi ada yang boleh. Jadi kita hati-hati dengan mengikuti sesunah kejelekan. Berapa orang yang mengikuti sunah dia yang kebahagiaan masyarakat atau sesunah. Belum berbangun itu masuk dulu nampak ya. Ada ayat yang ada lagi dari tulisan mata manusia di Basiro. Manusia akan menjadi saksi mata dan kepalanya atas perbuatan dia sendiri. Kenapa orang sekarang terkadang suka tegang? Dia melihat orang yang buat. Yang menegangkan itu dia sadar betapa dia harus beriman dulu lalu tidak mengindahkan nanti iman dan dia harus iman. Sehingga dia tegang, so ini yang harus diimani. Lalu walau tak jadi lagi roh, tidak ada kaitan sama satu dengan sama yang lain. Kita yang akan mengetahui roh. Maka jasa beriman. Maka pertanyaannya, kenapa manusia dibedakan dari macam yang lain? Itulah yang berbeda. Lakukan kalau tak jinsan ini akan sok karya mereka itu berminat lama dia bukan dalam mana lain itu bakal susah. Yang dia juga akan kena mereka dia anak mohon maaf dan biar-biar anak mohon ini yang berkumpulnya tapi sesuatu yang jadi gimana kemudian kemarin saya bahas ini di komunitas apa yang sudah begitu jadi harus cantik para tergambar dari doa ketika mengucap ini Allahumma nasrata al-ini bahasin kulti ya Allah baiki akhlakku bagaimana menjaga penyempurnaan kebagusan perawatan maka manusia beda dengan binatang bedanya apa Ustaz? Dengan binatang ayam dahar rumput ayam makan dahar domba, kuda, sapi makan rumput, dahar rumput ujung itu tapi kalau kita makan ayam, domba, sapi ujungnya bukan lagi hidup. Maka kalau manusia makan itu untuk hidup bukan untuk makan. Kalau domba sudah ayam makan itu untuk makan. Akhirnya kan dilakukan. Tapi manusia kenapa makanan disitu berdoa, minumnya disitu berdoa? Karena dia menjadi dirinya sendiri. Dia menentang jawabannya. Kamu waktu itu jadi diri yang sendiri. Dengan Allah tadi turunkan lalu dijelaskan awal lagi kalau kita pernah mengadakan perjanjian kelas 17.000 kobalan syaitnya sehingga dengannya manusia yang membawa hati kita dari jambungan itu keluar fitrah tanpa nolak belum mengundang itu adalah fitrah besi suci Pak Allah itu tergantung lingkungan. Ini biasanya lingkungan yang suka bawa kita pelan, lahir dia tidak menjadi diri sendiri biasanya itu. Nugawanya itu untung gak ya? Resep kapal ya, oh kan? Resep. Kata nanti Allah itu pemahaman yang kebal. Saya itu barangnya siapa yang mencintai kalau kita mencintai Rasul, gak enak kan? Barangnya Rasul. Tapi menurut orang mencintai pantas simpon, apa yang dibulang di kapten Amerika kejauh simponnya kejauh bednya maka kalau sahabat juga sering berbicara ini penting kajian yang sudah berbicara supaya kita bisa jadi berbicara sendiri ketika pulang ke A walau kita berbicara Allah walau kita berbicara dalam masalah bagi kita berbicara dalam masalah karena manusia karena ini bukan hanya yang berkutuk dan ini juga yang mengalami kalau berkutuk nanti itu lah yang berkutuk apa makanya yang sekarang tantangannya itu ketika kita bergaul yang ngomongin ini yang ngomong paham sunnah agama diajarkan hal yang itu bahwa kurang maaf dari berekonsi tak ada yang disedakan jawaban dari berekonsi kenapa kamu yang punya nyidang dulu? Jadi ini kita merasa sama tangannya. Daripada kamu langsung. Eh, dia dulu.
menghadapi arus seperti ini, just the way you are, jadi diri sendiri. Maka berapa banyak yang kemudian di luar menjadi muslim gara-gara orang Islam menjadi diri sendiri. Di luar itu makan kan makin gantung sih, saya tahu. Kayak orang Bandung, karena mengerti sunnah, Zanom itu diabaikan, dan pun diabaikan itu kamu halaman, dahana bariu, putih lulus ini sekapun, daun-daunnya. Harap-harap seri, ah kuno, diberi Zanom, diberi garpu, menerima dahan, bisa belah, buka tunggu sih, kan gak apa-apa. Kuno kan tujuh, dahan ditanya lain, tahu gak? Ayam muslim wasuhadu bi anna muslimun, nyatakan kalau kita Islam dimanapun kapanpun jadi the way you are. Itu masih boleh karena nyawai pedahat kelebihan dari sunnah. Ketika makan kenapa harus dengan tangan satu sebelah dengan tangan kanan pedahat dan nyawai bisa balik lonjok. Jadi balik sunnah itu ada kejayaan. Amalkan sunnah hari ini, kalau tidak jadi sendiri, bisa sering ke hanya setan. Sholat ini ngajian dengan panas. Saya kerubah mah, just to be diasingkan, dicaci, dimasuk. Benar nggak resiko ini kan? Kita pakai hijab syar'i, aliwat ke komplek kemana karu? Gamis kemana udah naik memakai baju pemajikan, di kopea kemana lebih, di kumlu kemana tampilan. Just the way you are. Nah diajar just the way you are nah, kak Bang Suri, ingat Bang Suri? Berarti sekolah Bang Suri makin itu. Tapi dalam hal positif tentunya catatan Abu Bakar makitu, Usman makitu, Ali makitu, Abu Zar al-Ghifari makitu, Umar bin makitu, Imam Malik makitu. Jadi karakter, nggak usah happy-happy. Nggak bisa jadi yang mana. Karena DNA-nya tidak sama. Cidiknya ya pun tidak sama. Maka potensi untuk mengenali diri, lalu lagi jadi diri sendiri, tidak ada alasan untuk tidak seperti itu. Karena pulang lagi sendiri, sendiri. Walaupun itu pun apuron ya, sama orang nanti awal Arab. Maka jelema itu capek mah, itu selalu berkepribadian banyak, berkepribadian dengan awal capek. Ini saya ganda mah cukup kunci, kunci ganda. Kepribadian mah ulang kan, dan kan loba ya kan. Awak lalu, hati itu. Bener security, hati ngelok gitu. Dan itu jadi dirinya sendiri. Biasa. Jadi diri sendiri, sana aja emas, KWC, emas lain. Ayo emas, masuk KWC, emas lain. Emas, kan warnanya hampir sarua. Tapi kan kualitas beda. Ya. Style kir, ya kir, tapi kan ngaji. Tapi kan tahajud, tapi kan duha, tapi kan sholat. Eta jatuh yu ate, cicing di mana wayang tong-tong gendahan. Hingga dimanapun tidak mematahkan dahan yang kita hidupi, bergaul dengan siapapun tidak menyakiti yang kita dekati dan kita gauli. Gauli dalam tanda positif ya. Lalu gaul kamu di gauli. Oh dari we. Kalau menyakiti, apa letak-letak saya yang jelasin. Apa surat anak oh, tak jadi dirinya sendiri mah diajarkan itu lebah. Hingga dimana pun tak mematahkan jahat, menyedot, menyedot, dan lumayan semangis, sehingga buat airnya pun madu. Ketika lelah menyengat, menyakiti, iya, tapi bukan untuk menyakiti, sebetulnya untuk menyehatkan. Maka ada pengobatan sengat lebah. Saya suka terapi 12 kali ini, sehari gerbisan, bulan lebah-lebah, pengecok itu 17 titik. Demam, tapi besoknya meres, karena sengatannya buang waktu sih. Tuh. Mending dicocok lebah, mending dicocok perasaan teman ya. Maka indahkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Allah kuota sisa usia untuk jadi diri sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hasbu anfusakum bisa berasa belum bisa.
wajibun qabla akul wajibun timbanglah sebelum ditimbang, auditlah sebelum diaudit, ikhau kita baka kepa binam sika ayum adika hasiba tunelewe lain benar tunajok lain suku awan sudah dikuri ayo maaf kepada lu boga lu maaf kepada suku boga tapi bisa nengelewe di tunajok jadi tunajok kuring tunajok lu ketika itu keluar sudah tidak bisa alat orang di penjara bukan di penjara fisiknya tapi di penjara perbuatannya karena masih bersatu dengan fisiknya resiko kata orang sudah apa nafsu memakan kadukun badan dan paham ya karena sesuai menjadi diri yang mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat maka segala sesuatu harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai contoh menawan jumaat menjawab apa dulu tidak boleh gimana, setanah, tidak boleh gimana, boleh satu siap di perintah doa, kalau menolak ke mabok, dilarang sederhananya nah, Ustaz Depi, Tejina, lain yang berbunyi, demenang bermenang mau di kampung sama kan saya, jadi dirinya sendiri aduh, ibu alhamdulillah sekarang pakai hijab sari, alhamdulillah Ustaz, seberapa misi menjadi diri sendiri, jadi dia akan mengakui semuanya nama anda yang dihidup itu alhamdulillah pokok pakai kaos kaki walaupun bukan vendor mohon Ustaz, mohon ke masjid, sok kerak, kerepet, kerepet, Allah maka yang nama di kokok yang nama botak, silahkan berarti itu gue bisa dikakutin tuh ya dan tidaknya itu melaksanakan perintah karena semua yang kita bertanggung jawaban dan tidak ada urusan orang lain dengan amal kita apalagi kita harus sibuk dengan mengurus nama orang lain penutup waktu tidak ingin cukup Allah saja yang menghukumi maka bisa jadi yang kau akan nilai hari ini dia yang bertahap jangan mencercah keadaan karena malam pun tidak pernah mencercah takdirnya menjadi gelap dulu ayah ketika apakah itu yang membuat cek penting maka lihat penting belajar seperti ini pertanyaannya sederhana. Di sini aliran kan? Lima aliran, makanya nyala di tengah lima aliran mah. Oi Ustaz, oi mau aliran. Jadi kita terjebak dalam stigma yang salah dan sudah menjadi umum seperti kurban. Apa yang anda pikirkan tentang kurban? Besok, kemar, sapi, kerecek, dikangen, kebagi. Lain kurban, lain beda kurban. Jadi seperti kurban itu artinya luar ketika kita ikhlas melepas orang yang kita cintai karena di bawah seseorang itu kurban ya? Kurban perasaan ya saudara jadi dari diri sendiri walaupun kita bisa kita masak karena pulang masih jangan sibuk dengan urusan orang lain ingatkan dengan cara yang penuh hikmah sabar dan tidak menghakimi biarkan orang mau berkata apa kepada kita yang penting urusan kita dengan Allah beres setuju karena setingkat nabi pun dilunak tapi nabi tetap jadi dirinya sendiri sampai nantinya disebut sampai detik malam ini sampai yang jawab tiga pertanyaan saja ini ada penggalangannya stop jawab yang lainnya Hani melanjutkan acara ini dari waktu ini kebelakang bagian Ustaz Tiga Hasan sebelumnya insya Allah beliau ke Al-Aqsa sama sahih bahasanya dia akan berangkat ke Al-Aqsa 29 Agustus dengan lancar perjalanannya maka kita akan titipkan kepada beliau untuk dari ini untuk saudara-saudara kita yang kita akan lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan mana ada kapan di Al-Aqsa sedih banget selama Dirgahayu 72 tahun Indonesia kurang mengalunannya kalau melalui itu mah dikarenanya hanya wajib kita jadi sok ada gunanya jadi gunanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau saya mau tanya ya pertanyaannya Pak kita tahu kan Bapak ya pelitian saya mungkin mau tanyakan tentang persahabatan ya. Jadi gini, saya juga punya sahabat ya ada kita berdua orang. Nah, rencananya nanti bulan September itu
sahabatnya itu mau bakti, tentunya mau bakti ya makin mereka patut lah. Nah, ajak saya, ajak saya, yang saya kan yang tak mau punya kalau mereka kebenarannya dosa, paham dosa lebih gede gitu. Nah, itu si ya, sahabat saya teh bercakap salah, mas paksa gitu, tak kemana caranya. Tangga saya nolak, tapi dengan sebuah senama kalau perbedaan itu bahas kenapa dan itu. Yang sahabat Anda ajakan ke anak itu ajakan apa? Itu dalam partinya. Oh, parti sebagai sahabat saya ngajak mati. Artinya jadi kami jadi. Jadi kita ya ya apa bantuannya untuk menolak itu. Oh, menolak secara halus itu. Ada ayana saya bisa ngadoa itu gitu. Kareng menolak kan ya separuh gitu. Mau yang ekstrim mau yang sederhana. Sederhana tapi kayak ekstrim now. Terima kasih. Bapak Turan ngajak pasti. Bagaimana cara menolaknya? Setiap diajak kamu pura-pura pingsan. Halo, yang ini mau ngajak dulu. Bagaimana ya, Pak? Daripada ngancap lu ngebohong, ngeplek-ngeplek balasan, tapi dia tetap maksa. Dan sakapun kira nolak, kamu maksiatnya. Atulah persahabatan lah, sakenyot, kayak. Nyot, dua kenyot, satu. Ini, sekolahnya kayak gitu. Ada teman ngajak party, mana-mana solidar. Nah, ini bahasan ke setan. Lu lebih amanah, setiap mereka ngajak party, sorry, oi, lu sudah dipingsan, kan? Atau jaga jarak, aman. Yang diharapkan si A ini, saya bagaimana cara menolak dengan hikmahnya, beri alasan yang logik. Gue yang kegiatan nih, Pak Najib, begitu dia cukup. Lalu, kumah maksa wae, ya orang kudu maksa. Nah, ini, sok, doakan gue orang dia, si menang hidayah. Ya, sok. Bisa ngilu, rewas kan ada cerita, ada dia. Orang tuh bisa ngilu partimanya, tapi orang yang sampai ke dia. Mereka beja. Pikirkan caranya. What's your mind? Apa yang anda pikirkan? Punten Pak Ustaz, out of the topic yang benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ustaz, punten ngiri kumaros. Kumaha panginan tepan bari nangis. Sedangkan kan paminangis ngeganggu kena awasan. Kau Ustaz, adena kumaha. Mereka jadi istiharah belakang. Adanya jadi masalah. Bagaimana hukum sholat sambil menangis, sementara menangisnya itu mengganggu bacaan. Kau mereka sholat istiharah belakang. Mari jadi ketong. Iya pak. Karena pertanyaan aja dia. Jangan lagi kemudian itu. Itu jadi masalah. Jadi kita punah. Kan ayat dong yang muhasabah. Dan tadi di kampung Jib itu alasnya bambu dipekrek karena palupu tau jadi bambu mau dibuat curut dengan sama disamakan ayah bambu dipekrek jadi lantai bagaimana cerita muhasabah awal kenapa muhasabah suka menangis jadi kan di kampung mah ya kebiasaan santri itu gak pakai sidi pakai sarung sholat tanpa lupu tanpa sajadah pas atayat kecepet. Jadi kali ngadoan. Bisa karena salah musuh. Ya tak lagi nyawetikan yang mati. Bagi ngelobak menangis cerang ngadoan apa di jari. Jadi tangan jari kerja kecepet. Alok kan Icuna malah si abah kebalik-balik di musola. Kegilingan deh susuran sing ana naon mah kena sajalah ge jeung jomana ngalobaan pake jalan ka imanan ka dieu bah jeung mah wi anggo pake di hanap yang abah mah cepet ini sih nanti kapolong langsung dibekekeun saya kapolong alhamdulillah hati dia sejarah masa dan tadi jadi karena masa dan kecepet eta ayo jadi kita punau kita sholat jadi kita putus ke di jabal motor kalau kita bayar ayo jadi itu mah gak ganggu ayo jadi mengerti bacaan Quran itu harus
idza dzikrullah wajilat qulubukum, atau cerita itu benar ini namanya baca. Maka alasan akhirnya apa nih kami? Makanya luar biasa qulubukum ini dengan awal cerita kan mencerita ke buku alasan atau tapi cerita itu dijelaskan pertanyaannya berlanjut karena nangisnya itu nangis awal ya, ini kudu objektif ya Allah. Satu lagi yang mau ikut umroh tanggal 29 November ya, boleh traveling sama saya bersama Marania Tour and Travel Backpacker setengah hari. Ikhlas ya. Alhamdulillah, namanya itu namanya. Oh, thank you, my name, so. Dok, buka kenal. Alhamdulillah. Ya, kalau saya ingin mau nanya, apa ya saya tuh kalau misalnya sama teman-teman tuh bilang soleha gitu ya. Satu kata buat dia cie. Kalau misalnya sama teman-teman sering kadiu sering kadiu gitu ya, pasti haji dan sebagainya. Tapi pas sendirinya rasa melempem gitu. Asik, melempem kata lainnya nondoy. Iya gimana? Apakah saya belum yang the way? Gimana supaya dapat isi koma? Gimana pun berada tetap aja harus nyaman Allah. Siap. Tahu nggak yang psikologi pertanyaannya dari dasar seperti apa? Dia lagi proklamasi aku butuh teman. Gimana solusinya? Kata lainnya, temani aku dong. Ya teteh harus kurang elder, nikahi aku atau tinggalkan. Ajukan proposal itu. Teh, udah sholat isya belum? Udah. Oh belum aja, aku imam. Bukan, teteh siapa namanya? Teteh siapa? Biar apa-apa namanya, biar lancar ya kan. Frekuensi soleh itu jaga frekuensi bersama lingkungan. Bi'ah soleh. Karena dulu kita, dulu maulatul ibadah kita, Pak Abu Bakar memang gak bisa sendiri kata Rasul. Jangan sering sendiri-sendiri, nanti digabung serigala. Jangan keluar dari jamaah. Setan sukanya sendiri-sendiri, tapi untuk urusan jadi diri sendiri, jika Umar yang kotor, setan pun lari, karena Umar jadi dirinya sendiri. Dengan gugurkan omongan setan, pun setan nagoda subuh, duduk, maghrib, diris mandi, hari dan moyang, Umar, setan, ngegibri, cuma itu bisa digoda, dikitah duduk, lho tahajud, dikitah sare, lho ngilang sholatnya, ini setannya giung. Jangan aduh, kaliwat sarbo kalau di kajian ustadzanan asal yang kurang itu juga bagus. Asal yang kurang non gitu. Ibarat aku nggak ketemu kamu terasa sholat berunggu gitu. Yang kurang. Tapi jadi ini mah intinya harus terus bergabung. Jangan banyak sendiri. Nah, kepentingan menyendiri itu hanya untuk berkhawat. Sampai meneteskan air mata bahwa kita akan mati, berapa umur kita, yakin bakal berumur panjang, masih banyak alasan untuk tidak beribadah. Tak etap perlu jadi diri sendiri,
ikhtiarnya kayak tadi. Bertanya ke diri sendiri, ifro kita bakar, ibda binafsika, istabdi nafsaka, tanya dirimu. Nah tadi pertanyaan dibikin seribu pertanyaan untuk diri. Dimana orang bernaung rekamannya, from Allah, to Allah, for Allah. Jawabannya iya, kan? Tapi tina nurani, berapa umur kita sekarang, yakin bakal berumur panjang, masih banyak alasan, pernah menyakiti orang lain, tidak? Bagaimana kalau mati dalam keadaan menyakiti dan belum termaafkan, itu kan jadi asik. Akhirnya jadi tahu diri. Maka ada empat kelompok, yang dirinya tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya tahu. Kelompok kedua, yang dirinya tahu tapi dirinya tahu kalau dirinya tahu, ini diikuti orang alim. Ada kelompok ketiga, dirinya tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah bagaimana belum dikasih tahu di rumah sare. Parama dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu dan dia tidak mau tahu kalau dirinya tidak tahu. Diri. Berat diri lah. Dia mau bisa yakin dan kenal dia, sorry, tong egois. Bisa yakin dan kenal dia, gitu lah. Dia mau langsung ke hati, ini mau ambil jamaah. Tujuannya kamu mana bisa membiasa dia tinggal di mobil, mau diri. Saya tukang kosnya, oke. Oh, udah biasa dia, tinggal di yuk udah belajar dia, karena di luar belum lima dia. Ini biasa dia, nanti ngalih mobil, seri. Ya, jika saya tinggal di mobil, tahu. Ada sari lana mobil, tahu. Bukti nak bekas masih langsir. Kadul tak kau. Yang dah nanti, jadi gimana dia loh? Saya kebetulan dapat posisi baru menjadi tim pembela negara. Ya, terus berujian ni mana? Kenapa? Maka kata Nabi tidak ada orang gila itu musabun hanya sedang musibah ini saja pikirannya. Yang di jasman dia itu. Tidak ada orang gila. Maka kelebihan orang gila apa itu? Tidak dicatat amalnya. Jadi amal pun dicatat, stop dari Allah. Ya, dari sini. Luar biasa. Semoga dengan kalian calon dulu. Ya. Halo? Udah sih kalau dari awalnya. Apa pakai sih? Mau berarti pengen lagi. Kalau dari awalnya pasti udah, tapi kayaknya belum tahu ya. Dan sekali jawabannya filosofi, kalau dari Allah sudah ada jatahnya, tapi nggak tahu yang mana badannya. Lalu kopiannya selera ya. Itu urusan itu tidak lanjuti, itu apa, official rumah, masih dibuka kan, pranika ya, pelatihan pranika, terjadi berapa, banyak kemarin? 31. Udah ada yang berjaga belum? Awat 3, ikhwan 5. Lo pake di ikhwan. Adil udah yang ngobrol. Asal nanda PRI. Jadi kemarin kan ke open kajian pernikahan teh. Oh, Ahwat berapa? 10 biji itu kan? Oh, Ahwat 31. Oh, Ikhwana? Ikhwana ukur 5. Oh iya, orang Jawa juru Jibri Ali, iya tanda kiamat ya. Ahwat 31, Ikhwana 5. Sama Nanawa yang juga ya. Ini ketemu jawaban aku naon kihina secara telan. Itu ayo 31 lawan 5 ah kiamat beres jam 5 jadi 50 satu titik padahal mah rumah saya maju ini sumpah fakta apa sih egois kalian pilihan lu gelis pilihan lu bengal pilihan lu soleh oh barangnya ayang pengen di Tiga Khadijah ya. Ayang. Yang kayak Siti Aisyah pengen? Pengen. Sesu pengen. Gue sekalian 31 loh. Jadi keseram mana maju hati alat ini ya. Jadi lah yang jawab kalian yang memilih.
pilih menang melungi kok ceklat menang kecak ini gak ada luar kota aja lu kenapa dulu untuk kuburan tapi tinggal di ayunnya isum bagian tuh setelah jadi istri make over gak menang pikiran lagi ke suara ngeresep ke budak SMA kok milih budak SMA jatah batu kamu ini kan baju karesko baju apa baju bagaimana bertahan dalam ketidak bahagiaan jangan suka beli handphone kan diganti kencing boleh itu bisa diri sendiri di dandanan cili kan bisa daripada salah si selingkuh nah misalnya kini mulai jelalatan sama kematangan jelalatan kan itu kaki bukan suara sana sini simsur nih non mendominasi jelalatan ke suami udah oh udah SMA sofa cilider, mulai kostum cilider. Salah dibaliknya sambut ya. Salah ya, kok. Gue gak kasih ke pondok, kalinya Allah ponan baik. Bisa aja, yuk biar budayanya tetap terjaga, frekuensinya tetap eksis, stay on the track. Ingat kita di sini bukan karena kita bisa, Allah yang hadirkan kebutuhannya memberi hidayah kepada kita dan biar hidayah itu bertahan. Yuk, ya mubalibal qulub, wahai zat yang mengulang balik hati, sabit qulubana, sabit qulubana, tetapkan hati setiap kami, alam ta'atika. Atas taat kepada atas taat kepada ya musarrifal qulub ya musarrifal qulub surrif qulubana surrif qulubana ala ta'atika ala ta'atika wahai zat yang membolak balik hati wahai zat yang membolak balik hati kami tetapkan hati kami tetap taat tetap taat di jalan di jalan Rabbi Rabbi Habli Habli Nasalihin Nasalihin Rabbi ja'alni muqimas salat Rabbi ja'alni muqimas salat Wa dhurriyyati Wa min dhurriyyati Rabbana Rabbana Taqabbal du'a Taqabbal du'a Innaka antas sami'ul 'alim Innaka antas sami'ul 'alim Wa alaina Wa alaina Innaka anta Innaka anta Tawwabur Rahim Tawwabur Rahim Semoga yang belum berjodoh dipercepat proses ketemu jodohnya. Amin. Semoga yang tenggelam dalam hutang Allah bebaskan. Amin. Semoga yang belum berhaji dan belum umroh tahun ini dipergikan. Amin. Semoga yang belum punya rumah atau berhutang akan rumahnya Allah lunasi. Amin. Biar menjadi manusia merdeka. Semoga orang tuanya yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Allah cabut rasa sakit dan penyakit. Amin. Ingat mau tidur dulu bisa jadi malam ini tidur terakhir kita. Maka jaga kita. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya saya berjanji bahwa bahagia kalau ada sumber di dada boleh kita numpang mandi dari pusing namanya panjang-panjang biasa dan kita sering ketemu seperti ini berubahnya ada setelah walaupun